upgrade lagi router TP-Link MR3420 versi 2 ke OpenWRT yang ada Wi-Fi Repeater atau Wi-Fi Extender. Oke, masih di OpenWRT yang kemarin, yang Pulston. Kita buka sistem, lalu backup atau flash firmware. Hilangkan centang, lalu kosong file. Pilih FV yang sudah di-download tadi, link di bawah. Kalau sudah dipilih, open, lalu flash image. Project. Tunggu sampai router reboot. Router sudah reboot, kita buka tab baru. Kalau sudah, ketikkan saja 192.168.1.1, enter. Password root, enter. Oke, sudah bisa masuk ke router. Kita lihat-lihat dulu di services. Ini ada Wi-Fi Hotspot Manager. Jadi kalian bisa nembak Wi-Fi lalu menyebar dengan OpenWRT ini. OpenWRT Golden Orb. Oke, sekian dulu tutorialnya. Kalau kurang paham, bisa ditanyakan. Terima kasih.